di draftingannya. Soalnya dari kedua tim ini mereka udah siap siaga dan wah, kabelnya darat bener ya. Enggak pakai kabel jadi darat. Fun. Enggak apa-apa. Okay. Nanti kita beliin kabel. Nanti, 5 meter. Nanti kita beliin kabel HDMI. Nah. Oh iya juga beda ya. Ini tim Iko Uwais bersama Albert, bersama Lemon, Sin dan juga Rek. Waduh. Tapi tim Al-Ghazali karena matanya Pak Ulung tua, bakal aku bacain. Ada Al-Ghazali, ada Udil, ada Leo Murphy, ada Ahmad dan juga Wan. Waduh, baik. Ini dia susunan player dari kedua tim ya. Bener, asik. Ini jadi menarik kan. Tapi jangan sampai Chow dan juga Gashin-nya itu di ban karena mereka berdua pengen mainin hero mereka yang mereka pakai ketika lagi bikin video itu. Perangnya belum selesai, ini mau dilanjutin langsung di Best of the Series antara tim Iko Uwais dan juga tim Al-Ghazali. Oh, yang di ban ini lucu sih, Natalinya di ban udah kayak pro player, udah kayak ini turnamen internasional ya. Iya, karena kabarnya untuk Iko Uwais itu kalau menggunakan Natalia agak sangat berbahaya. Siapapun yang masuk rumput langsung dipiting. Gitu. Pusing ya. Nah, Pak Pulung sudah duduk di situ. Kamu jangan Pak Pulung, itu punya orang. Ngelihat ini tim Iko Uwais udah nge-ban hero yang lagi memang hero baru, kita tahu ya powernya itu luar biasa. Yep. Tapi ini nggak nge-ban apa ya tim Iko Uwais ya? Mana ini bingung tadi. Bentar. Ini nggak ada ban lagi ya? Wait. Kayaknya ke skip kali ya ngebandnya. Gimana halnya dengan tim Al-Ghazali nih? Oke, sekarang giliran Udil untuk melakukan ban. Dan ternyata itu adalah Brody yang menjadi korbannya. Baiklah, kita lanjut lagi nih. Yes. Dan ada ban lagi nih dari tim Mas Iko Uwais. Lemon akan ngeband hero apakah? Nah, ini teman-teman semuanya mereka bermain dalam satu ruangan. Lemon hati-hati, Mon. Hati-hati ya. Keseplak sama Mas Iko kalau Mas Iko ngamuk. Tuh, ada Albert kalau nggak salah di sebelahnya Bang Iko tuh ya. Itu Rek, Albert. Ada Rek di pojokan, Iko, Albert. Lemon, berarti yang terakhir ada Sin di ujung sana. Bener, ada Sin yang paling pojok sini ya. Macem-macem nih. Gue ngeri ini macem-macem Bang Iko ke ruangan sebelah gitu loh. Oh iya juga. Rubuh. Serius dah, rubuh dibikin mau dipotek Bang Iko. Dipotek ya. Tapi gimana nih, sekarang tim Al-Ghazali band apa? Karena harus berpikir keras juga lawan itu Lemon, Sin, Albert, mungkin hero-hero core kali ya. Nah, tuh kan, nah. Hero core-nya di band semua. Ada Iwan di situ. Halo Iwan, ya anak emak. Ampun, ada anak emak nih Iwan nih. Iwan, senyum-senyum aja. Ini Iwan by the way juga ngefans sama Mas Iko loh. Iya. Beneran. Kan mirip juga kan? Wih, buset dah. Bisa begitu ya. Kalau kamu gak mirip siapa-siapa ya, Pak Pulung, udah gak usah dilanjutin. Aku kan Pulung Always. Kamu mirip turtle. Kejam memang wanita satu. Tapi dengan adanya Ben Helker di tangan tim Al-Ghazali, first pick dari Iko Uwais, wah Benedet loh, Lung. Pantesan tadi turun dari sini langsung main. Ya? Bener juga. Cepet juga ke Land of Dawn, naik apa aja? Benedet luar biasa loh. Naik naganya Wan-Wan tadi kayaknya tadi nih. Itu... Kenapa jadi naganya Wan-Wan? Itu Yujongnya Wan-Wan. Biarkan mereka berdua bahagia, Pak Pulung. Minjem. Tapi Al-Ghazali ternyata yang mereka buka adalah ini adalah hero dari Al-Ghazali, Gashin. Yang diamankan oleh mereka dengan adanya Tigreal juga sebagai tanker mereka seharusnya akan mempermudah core-core dari tim Al-Ghazali untuk memberikan damage. Oke, sebenarnya tuh nih, ya ampun, si Albert gemoy ya, ilah. Cuat ya. Rambutnya cepet banget tumbuh loh. Cepet banget. Kemarin baru aja itu kan udah abis pelontos, tapi ternyata sekarang kita lihat udah ada Rafael, udah ada Harley juga yang terlihat. Dan tau gak sih, Pak Pulung, ini juga mereka lagi sambil warming up untuk M2. Para player RRQ, para player dari Alter Ego, mereka beradu bersama dengan juara dari M1, yaitu EVOS Legend. Ada EVOS Legend sini di mana ada Wan, lalu ada Rek juga. Ikut mendampingi lah ya. Dua sosok yang dulunya juga mengisi bangku pemain di EVOS Legend. Mereka berhak untuk mendapatkan gelar dan juara dunia di pagelaran M1. Tapi sekarang Barats dan juga Rafaela beserta Cloud yang langsung disikat oleh Al-Ghazali. Yai, serem sih ini core-core dari tim Al-Ghazali. Tapi kalau dari tim Iko Uwais, mereka belum nunjukin core. Mereka baru Benedet doang. Lainnya Barats, Rafaela, ini super support dari tim Iko Uwais. Akankah dimainkan oleh Lemon atau Rek?
Rek kan juga suka banget kan pakai hero kayak Angel lah. Aku padahal berharap Rek bakal pakai Angela loh. Waduh, tapi ternyata ya masih belum terlihat sejauh ini. Sementara itu kita akan melihat bagaimana suspense selanjutnya. Di situ udah ada Harith juga. Ini kayaknya Wan disasar habis nih. Wan sama Ahmad kayak disasar habis nih hari ini. Disasar artinya apa, Lung? Ditargetin banget gitu. Oh. Target apa, Lung? Langsung dihilangkan hero-heronya. Oh. Nanya lagi, Bude. Mbak, serius ya. Uto, Mbak. Kamu mau dilempar botol sama Mas Iko lagi? Ya, ngadunya Bang Iko lah. Bude, tadi itu serius, Bude. Apa? Napas saya berhenti sesaat tadi ya. Kenapa? Peletak kayaknya. Seneng ya, mau lagi kan? Kamu tadi udah janji sama Mas Iko buat lagi kan? Wow. Oh iya, okay. Mas Iko siap kok. Mas Iko masih siap terus, kita agak siap-siap. Iya, tapi Mas, dari tim Al-Ghazali juga ketika mereka udah ngebuang Selena, ngebuang Harith juga nggak mau ngasih ke tim Iko Uwais. Padahal kita kepengen lihat skin M1 juga di sini ya. Harithnya dipakai sama Won mungkin. Tapi mereka ketika udah nggak ada Yishanshi, udah nggak ada Johet, apa yang akan mereka pakai lagi? Masa? Bentar, kenapa mereka ban Yishanshi nih ya? Ini penasaran. 3 core gitu ya sekarang ya? Ini untuk Bang Iko dapat nggak ya cowoknya? Harusnya dapat sih. Aduh Ma, ini emang serius timnya Al-Ghazali ya, ada Lunox lagi di sana. Walaupun udah di nerf tapi setidaknya Lunox masih cowoknya diambil. Iya dong. Oke. Buat Mas Iko nanti. Ada cowok. Nah temennya siapa nih? Mereka butuh damage dealer tambahan sih nggak? Mungkin hanya mengandalkan Benedet seorang diri. Kalau Mas Iko nggak tahu dia bakal ngebuildnya ke area tank atau ke arah damage. Ini kita lihat nih bagaimana Bang Iko. Kenapa kamu ketawa-ketawa minta diselempak lagi ya? Nanti aku yakin kayaknya tigil terus nih yang kena sama jangkauan Bang Iko nih kayaknya. Wow, ada Hayabusa beserta Johnson. Waduh. Mau jalan-jalan pakai Johnson. Ini bakal surprise attack banget sih dari tim Al-Ghazali ketika ada Johnson. Lalu ada Gashen. Burst damage-nya bisa bagus banget juga. Wah, ini tim Iko Uwais harus hati-hati apalagi dari belakangnya juga. Nih, di sini kita lihat ya, situ kalau nggak salah ada Al-Ghazali yang udah itu Al-Ghazalinya ke arah floor ya, tapi belum terlihat sejauh ini. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana di line of down hero-heronya siapa aja yang udah di-swap ataupun siapa aja yang akan menggunakan hero tersebut. Karena kalau kita tadi pengennya ngelihat Al pakai Gashen. Bang Iko pakai Cho tuh. Gashen ini. Oh iya, Gashen. Gashen. Ya. Aku pegang tim Al-Ghazali sih. Ya udah, gua bakal. Karena ada Gashen-nya, ada Mas Al-nya juga, ada Wan-nya juga. Tapi harus hati-hati sama tim Mas Iko juga kayaknya luar biasa sih. Ya udah, kita lihat aja sepertinya ini kita akan langsung terbang menuju lockdown ya. Kita akan melihat bagaimana kiprah dari Bang Iko dan juga Al-Ghazali. Ke mereka? Iya. Ngecast di sebelah mereka kan? Yuk, langsung yuk. Kita langsung ke sana jauh. Bye. Bima, aku deg-degan. Jangan deg-degan, Udil. Ya ampun, tapi ini semuanya juga pada rame-rame ke area tengah. Ada Johnson, ngeri banget. Ini rapid touch-nya bisa bikin surprise attack. Ih, Mas Iko, hati-hati tuh ada turret di area tengah. Wah, Mas Iko. Ini menantang maut ya. Dia langsung tumbang dan poin kill-nya dikantungin oleh Ahmad. Tim Iko Uwais gagal untuk melakukan first shot, malah hilang terlebih dulu. Hati-hati, Mas Iko itu turret-nya bisa ngasih damage. Dan sedangkan tim Al-Ghazali, dia dibebesi sama Udil di area tengah, jalan-jalan bareng. Tapi lawannya adalah Sin dan juga Lemon. Dua kontender dari tim RRQ yang ganas banget berduaan di sana. Sedangkan di arah bottom lane, Rex seorang diri. Wan udah mulai gerang, dia mau ngerjain Rex. Langsung dia babat habis tersandwich. Udil juga di arah di belakang tersandwich. Wan dapetin point kill di area bottom lane. Rex abis ini gak mau pulang bareng Wan. Oke, tadi langsung aja kita lihat ada sebuah kepunahan dari dinosaurus di bottom lane ya Bude ya. Ditembakin aja langsung punggungnya di bagian tengah. Bang Iko bengong, muter-muter, mundur lagi. Wes, Jack Kundo ke bagian depan. Bang, sekali lagi bang. Nah, itu dia bang. Langsung mundur, mau maju lagi, mundur lagi. Hilang lagi Bang Ikonya. Tapi ada si Rugi langsung mundur dari belakang. Sin sampai saja mendapatkan boil dan rupanya berhasil untuk mendapatkan. Terhadap Al-Ghazali, nice timing. Untuk mendapatkan poin, tapi dia mengasih benar-benar sebuah
sebuah support yang baik, dia flick out, kabur dan selamat. Waduh, ini dia kita lihat ada satu buah mobil yang langsung mengebor ke dalam untuk mencari minyak ke bumi. Ditabrak ke arah scene-nya, belum ada kuat shadow yang terlihat, langsung ditabrak begitu aja, nancep ke arah punggung dari scene, hilang sudah ya busanya. Dua tank dari di Mall Gaza, ngeri banget, ada Ahmad sama Leo Murphy, serudukan mau tapi akan lanjut lagi, kuai salam bahaya, gak bisa kabur kemana-mana, flickernya dipakai Mas Iko. Ya ampun, coba boleh turun ke sana gitu, bisikin ke Bang Iko gitu. Mau, nanti tanganku patah. Gak mau nanti tangan. Langsung dipeletakin, tapi ternyata untuk sekarang kita lihat Ahmad ya masih kuat banget ditabrakin. Walaupun tadi udah ada sebuah dash yang bisa mengakibatkan dirinya mendapatkan imun, tapi ternyata Ahmad pun gak kuat lagi ya. End banget. Baru mulai rek, woi. Tahu gak sih, itu gara-gara di bawah dia ngelawan Wan kan, dua-duanya Rex sama Wan lagi berduaan di remote, tapi dari tengah kali ini kok Wise lagi-lagi menjadi bulan-bulanan dari di Mall Ghazali, ganas banget di Mall, di balas oleh Sin dengan shadow kill Al Ghazali dalam bahaya, Sin dengan satu shuriken yang mendapatkan point kill. Al tadi itu lagi jalan gitu mikir tuh, ya adek gua mana L mana du- terus mau pergi mundur tadi suka. Adik gue mana? Adik gue mau ngadu sini lu. Lawan gue bertiga lu ya. Nino, Nino, Nino. Alteri go, 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 go. Mau go kemana nih? Nino, Nino. Ayo mau ngebor lagi. Ya gila aja nabrak di situ. Gak lihat, gak lihat. Gak lihat kok. Ahmad, iya, yuk. Bisa. Yuk lagi, rapid answer lagi. Lagi cooldown. Tapi di tengah sini juga tim Al Ghazali udah berkumpul bersama. Sedangkan tim Iko Wise mereka kayak lebih fokus untuk nge-split. Nge-push laning-nya masing-masing, memperkuat. Rek udah dapat bantuan dari Lemon One. Dalam bahaya mau kabur kemana, beli duit dikeluarkan. Lemon meltdown dengan sangat cepat. Flickernya gak sempat digunakan. Dan akhirnya One mendapatkan poin kill atas Lemon. Oh, ini dua peperangan yang aku bingung sih ngeliatnya. Iya, siapa? Ini Rek ngeliat dari jauhnya itu. Ah, Lemon rasain gak gue bantuin. Biarin. Impulsion pun ternyata gak ada yang berhasil tersedia. Tapi ternyata Bang Iko ada di tengah-tengah kerumunan tersebut. Lagi dan lagi Alekto dikeluarkan, ditabrakin. Dikit lagi yang tersisa, Ahmad pun harus masuk ke bengkel kembali ya. Final blow-nya mendapatkan poin kill Alektonya. Ini yang harus diperhatikan juga. Walaupun Ahmad itu kan tank, badannya besi semua, iya. Atos. Tapi damage dari bandnya, apalagi Albert di area atas itu gak ada yang ngegangguin sama. Kan itu si apa ya, si Ahmad kan menggunakan mobil. Wih. Ya ini Benedetta tuh ibaratnya udah kayak penabur paku nih budaya, jadi mobilnya jalan bannya meletus gitu, tidak bisa lagi kemana-mana. Benar. Ini di area atas sekarang tim Al Ghazali udah sadar nggak boleh ngebiarin Albert seorang diri. Ini baby alien harus diperhatikan juga, dia ngedapetin satu objektif. Diam, tapi ini dua berduaan gelut terus ya. Tapi reknya ternyata yang gak bisa selamat, mau coba ngegocek pakai flicker tapi ternyata tidak bisa selamat. Ya ampun, lagi dan lagi harus melihat sebuah kepunahan sementara itu untuk Iko Wise. Di bagian tengah pun harus menghilang, di bagian bawah One-nya langsung diculik juga. Tiga hero dari tim Al Ghazali masih bertahan di bagian tengah. Ada Nino, ayo touring, riding. Yo, siapa yang mau dijemput nih? Nino. Ruduk makan maut, itu ditabrak nggak cuma sakit loh, bolong bude. Nah tuh, nah lo nabrak ke arah Rafaela langsung, tapi apakah Lemonnya bisa pergi dari situ, langsung disenterin aja. Ternyata Ahmad yang tertinggal di bagian belakang. Ahmad yang mau pergi, ayo tolong sinse Ahmad, langsung dipukulnya dari Tigril dengan jarak cukup jauh. Sementara itu hilang sudah Ahmadnya ya. Iya, tapi ternyata masih berlanjut di area depan. Kalian belum sudah dikeluarkan. Oh, ditelan juga Leo Murphy, makan semua skill yang dimiliki oleh tim Iko Wise. Tapi Leo Murphy masih bisa kabur. Tapi ternyata tidak, karena Sin hadir di saat yang tepat. Waduh, lagi impulsion. Malah langsung dikeluarkan dia tanah welcome-nya. Bang Iko, gua tahu bang, lu kuat banget. Tapi kagak karet juga yang lu sikat bang. Yailah bang. Bapak lu ngati-hati nanti ke atas lagi dia. Tapi di area bawah sini ada Lemon yang berhasil di shutdown. Karena terlalu jauh bermain, teman-temannya udah kabur lagi. Rek lagi-lagi kabur. Liatin aja nih. Itu Rek ya, dinosaurusnya hampir punah lagi nih. Ada missile expert juga yang udah dikeluarkan. Sementara itu, ini di bagian bawah, Wan, kehadiran Ahmad. Mereka hanya lihat begini, mau diangkut kemana dinosaurus nih ya? Serem banget ya. Tapi Al Ghazali kelihatan sih, dia performanya juga luar biasa banget. Kayak Gashen,
pakai retri juga, iya. Walaupun belum mendapatkan poin kill, tapi 4 asisnya Al Ghazali ini juga ngaruh banget dong. Widih, 4 asisnya nih, baik. Coba kita lihat, kalau Bang Iko nih asisnya 2, date-nya 7. Oke lah, kalau begitu masih bisa nambah, ya, tenang aja. Mas Iko, yuk lah tambah lagi yuk. Ini meta ini, Chow Suicide Squad kayak Digi. Ini Chow Feeder. Iya. Ini meta dari tim Iko Uwais. Iya kan, meta Chow itu ya. Luar biasa, pembawa meta baru. Bener, Digi Feeder pernah, kalau ini Chow Feeder, gak apa-apa. Yogi. Gitu ya. Boleh. Tapi sekarang dia ada Thomas Welcome dari Rek, dikeluarkan karena Udil, tapi Udil punya Purify, dia masih bisa selamat, masih bisa ngobrol dengan adanya berdua Soul Order, tapi dikejar-kejar. Tim Iko Uwais gak mau lepasin Udil, banget sih Udil dikeluarkan kali ini, Rek yang dalam emosi, nih Ibu dikeluarkan semuanya, tapi ini Udil, Udil terserah, tim Al Ghazali mau mencoba untuk melawan counter attack karena yang depan. Waduh, masih berlanjut pertandingan, tapi ternyata Leo Murphy udah gak kuat lagi, belajar duet dikeluarkan. Sedikit lagi SP tersisa di tubuh Lemon, untungnya masih bisa kabur. Albertnya juga kabur ke bagian belakang, tapi di bagian tengah, Bang Iko. Iya Bang, lu kuat banget Bang, pokoknya dikeroyok rame-rame ya, harus hilang lagi Bang Iko. Gawat ya, ini Mas Iko gak apa-apa, di menit yang ke-8, 9 dead, berarti per menit sekali. Iya. Itu udah annual, bukan annual, per menit, dia kegiatan menitan. Bahkan di menit pertama 2 kali gitu. Oh gitu ya? Iya, memang. Kegiatan menitan. Bang Iko dia ngejar insentif, katanya date-nya mau 27 katanya. Biar apa? Iya, gitu makin banyak date-nya nanti jadi makin kencang gitu ya. Oh mantap, tapi ini Ahmad lagi jalan-jalan Nino. Mengelilingi Land of dan kiri kanan. Ada rumput dan monster. Hey. Nino. Dia muter-muter. Hei bro, jalan apa? Rame banget itu, bro, Ahmad. Ya ilah, dia nabrak di situ. Mat. Ada 3 target yang bisa dia tabrak, tapi dia memilih tembok. Gak apa-apa, Ahmad. Gak apa-apa. Wih, tapi bagian tengah kombonya baik banget loh tadi dari Al Ghazali, Bude. Wow, sat, masuk semuanya. Tapi sekarang dari tim Iko Uwais mundur secara perlahan, melipir seat karena tim Al Ghazali udah mulai menduduki area milik tim Iko Uwais. Oke, Wanya di sini terlihat bermain dengan sangat serius sekali ya, Wanya. Muntah api, misalnya expert dikeluarkan, lalu ada Ahmad juga yang harus sementara Leo Murphy tertinggal akan ke Secret Hammer yang dikeluarkan. Ya, Secret Hammer-nya, tapi ternyata Shadow King-nya bisa terbagi. Leo Murphy-nya hilang di bagian belakang. Disodok langsung Al Ghazali, tapi ternyata Blazing Duet-nya sakit banget. Ya ampun, 2 orang sekarang turun banget, Bude. Lemon langsung berhenti dengan Holy Healing. One pun gak mau mengejar, dia lebih memilih untuk menunggu dengan manis di area tengah situ. Karena Ahmad sudah ada, disodok langsung Mas Iko Uwais sendirian. Di recall-recallin. Mas Iko dimain-mainin ya. Dimain-mainin. Ya ampun, pada tega berdua sama orang tua, woi. Woi, orang tua lo itu, gua kalau dia pindah ke ruangan sebelah, gua kagak ini tanggung jawab. Gak ikut-ikutan ya. Keselamatan ditanggung diri sendiri ya. Ntar device yang dipakai Bang Iko coba dicek abis ini ya. Gua ngeri retak, gua serius. Bener juga. Iya, retak itu ke dalam-dalam semuanya. Peletak aja ntar, woi. Gak apa-apa, yang penting pede aja dulu katanya, Pak Bolong. Pede aja. Tapi dilihat-lihat dari sini, dari Iko Uwais, walaupun mereka kayak kelihatannya di perangnya itu kalah-kalah mulu, tapi dari network mereka gak kalah loh. Ber, kan lo ditabrak. Woi, potion dia langsung kena banyak. Banget, ini dia combo Wombo Combro. Oh my god, mantep banget kombonya. Wah, ini bisa dipakai di M2 nih karena di Al Ghazali mereka maju ke area bawah, sedangkan di area top lane ada scene yang ngelakuin split push. Nih, peduli sama teman-teman dari Al Ghazali, biarin aja pada perang. Biarin 3 membernya mati, yang penting dia berhasil nge-trade objektif di area top lane. Hampir aja di pertarungan. Nah, ini dia. Sedikit lagi combo. Ini dia pertarungan antara Al Ghazali dan juga Iko Uwais. Oke, Bang Iko. Ya, sat. Ini dia. Jurus bebek terbang. Lupa pulang langsung aja. Ganteng doang. Nyembung-nyembung panggang ini mah judul saja. Ailah. Jadi inilah akhir dari peperangan itu ya. Iya. Bang Iko udah speechless. Dia udah bingung. Ini kok kalah ya katanya? Kok aku nggak menang ya? Padahal aku latihannya pagi sampai malam di rumah. Tapi dari atas sekarang Albert berada dengan Ahmad. Albertnya nggak sendirian, Ahmad. Dia mau kabur kemana? Mau repitasi atau ternyata nggak?
para teman-teman yang sudah siap. Al Ghazali, Ujil, Leo Murphy mau melakukan sesuatu. Lord sudah didapatkan rupanya. Wow, diam-diam Wan ngedapetin Lord. Wah. Klasik color. Ini lemon sama Zin. Ayo, Wan. Wan. Itu Wan. Ya apa sih? Aduh. Males ah, si lemon. Aduh. Ini memang berdua. Klasik color. Ayo, tombol turret ada di set. Iko West kembali lagi hadir di tengah-tengah pertempuran, disedot langsung semuanya. Kembali terpanas, sementara Wan mundur, maju lagi. Akankah Dinosaurus menemui lagi kepunahannya? Tapi ternyata Rek masih sanggup berdiri tegar. Oh, ternyata ada serudukan maut dari Allahman. Dengan repita zonnya menghunus langsung dari tim Iko West. Sehingga tersisa Rek dan juga Albert berduaan aja nge-divert. Ini berasa kayaknya lagi final MTL gak sih? Albert mencoba untuk mendirikan sekuat tenaga ketika tim Al-Ghazali mencoba untuk masuk ke dalam base break ini. Base yang sudah terbuka, Lord belum dihancurkan. Tapi satu persatu dari tim Iko West pun punah. Wipeout dan Al-Ghazali bersama dengan 4 player kita. Mereka berhasil untuk memenangkan game yang pertama. Aduh. Edan, congratulations, Pak. Tapi ya sebenarnya ini baru game yang pertama, Pak Pulung. Sakit perut aku, Bude. Iya. Seru banget, ya ampun. Aduh, ada-ada aja gitu ya, klasik color. Ya ilah.